Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini bisa lihat, ini adalah pohon klengkeng ya. Jadi pohon klengkeng ini kira-kira 2 meter, alhamdulillah sudah banyak yang bunga. Nah ini banyak yang bunga nih. Hampir merata nih bunganya nih. Tuh, bisa ditengok sini. Hampir di setiap apa namanya batangnya itu ada nih berbunga. Ini yang ketiga kalinya. Ini ketiga kalinya. Ini bawah juga. Bayang ini belum ya. Ini sudah mau ya. Belum mau sih. Ini sudah semua. Ini sudah juga nih. Kawan ya. Coba dekat nih. Nah, ini baru mulai tumbuh. Mulai mau tumbuh bunganya ya. Nih. Nih, mulai ya. Ini juga sudah. Nih, ya. Banyak mulai tumbuh. Yang ini juga ya. Ini biasanya menunggu, ini enggak lama lagi biasanya sudah mulai ada bunganya. Ini belum, ya, belum. Ini sudah. Alhamdulillah, usianya sekitar 3 tahun. Jadi saya beli itu dia sambung. Nah ini kita cara nanamnya itu kita buat lubang sekitar 1 meter ya. Kita buat lubang 1 meter diameternya. Kemudian kita kasih pupuk. Kotoran kambing misalnya, habis itu kita kasih juga daun-daunan, habis itu kita kasih tanah hitam karena kebetulan di sini kan tanahnya boksit, jadi kita kasih tanah hitam di sini, kasih tanah hitam di sini ya. Kemudian setelah itu kita siram setiap hari ya, sering kita siram. Kemudian kita kasih NPK subur. Ya kalau masih awal-awal NPK subur. Habis itu dulu saya kasih juga NPK buah. Ya. Nah, itu di tahun kedua itu. Tahun kedua ini sudah mulai ada bunganya, sudah belajar berbunga dia. Kemudian dia ini yang ketiga kalinya ya. Yang kedua itu agak lebat juga. Ini termasuknya paling lebat lah kalau untuk sekarang ini. Jadi alhamdulillah itu kawan-kawan baru 2 meter lebih ya, tapi sudah bisa, sudah berbunga. Ini alhamdulillah rezeki juga ya. Makasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.